sepak bola itu kapan? Kalau tertarik sepak bola tuh dari kecil. Cuma masuk SSB itu baru kelas 2 SMP. Itu juga diajak teman. Waktu itu buat turnamen Suratin. Suratin. Saya diajak teman itu ikut SSB Bekasi Raya. Suratin. Nah, kebetulan waktu itu juara. Juara terus perwakilan buat main di Bandung. Saat itu 14 kalau nggak salah. Apa ini 14? Tapi di situ nggak lolos, cuma di grup aja. Nah, itu sih. Udah latihan lagi. Itu nggak lama dari situ. Kan ada Liga Kompas ya. Liga Kompas. Aku dipinjem dari Bekasi Raya ke Bina Taruna Rawamangun. Oh. Nah, Kak, menurutmu waktu gabung di SMP kelas 2 itu terlambat nggak sih pada saat itu? Karena kan pasti lain-lainnya kan pasti dari usia 6 tahun, 7 tahun dia mulai gabung SSB. Kalau menurut aku sendiri, enggak. Selama, kan waktu itu juga aku main bola juga kan di sekolah di kampung lah ibaratnya. Jadi pas waktu diajak itu aku tinggal diasah teknik sama ya di posisi aku itu diasah di sama fisik. Dan pada akhirnya dari Suratin kamu naik lagi sampai ke timnas. Itu perjalanannya gimana, Kak? Awalnya tuh aku itu SSB di Bekasi Raya. Habis dari Bekasi Raya itu aku main di Liga Kompas dipinjam sama Bina Taruna. Alhamdulillahnya di situ juara saat itu dan kepilih ke Gotia. Masuk dalam tim itu. Nah, di sana itu habis dari sana sekitar 1 bulan di rumah. Aku dipanggil seleksi sama Gus Bima. Waktu itu di seleksinya di Qatar. Jauh ya. Seleksi sana. Di sana tuh ada mini turnamen. Singkat cerita, pulang dari sana ada seleksi buat kualifikasi AFC. Alhamdulillah juga di situ aku terpilih dalam tim itu dari situ. Dan kamu kalau melihat persaingan waktu seleksi timnas itu ada rasa kayak ini nggak sih, Kak, kayak deg-deg terus kayak insecure kayak gitu kan? Kamu tahu sendiri kan kalau timnas itu kan kalau seleksi kan banyak banget itu spot apa diambil berapa diambil apa pada saat itu kamu gimana sih? Awalnya saya juga kurang pede karena waktu itu juga saya dari ibaratnya dari yang lain kan dari klub-klub iya gede gitu kan. Aku cuma dari SSB. Tapi dari situ yang membuat aku ada keinginan buat wah aku nih dari apa aku sendiri dari SSB. Nah, aku mau ngebuktiin bahwa enggak cuma dari tim-tim yang pokoknya kasta tertinggi ya. Aku ibaratnya mau nunjukin lah. Dari situ karir makin meningkat, kamu masuk di klub langsung ke kasta pertama ini. Waktu itu aku langsung ditawarin di Persija. Persija itu aku sempat trial dulu, trial di Persija itu di EPA-nya. Dari situ itu masih di U16. Masih di U16. 2020 aku gabung. Nah, 2021 aku pilih jadi apa? Buat tim Piala Menpora. Oh iya. Nah, kan di situ juara. Iya. Tapi aku cuma apa? Cuma di didaftarin doang. Oh, untuk memenuhi kuota pemain muda. Nah,
dari situ akhirnya aku di sebenarnya naik lah, naik ke tim utama bareng Reza, Rio Fahmi, itu Rangga, Fajar, sama satu lagi Noni. Terus pada akhirnya kamu sempat ini nggak sih, ragu nggak sih ketika di Persija dengan saingan yang senior-senior, terus kamu dipinjamkan ke Deltras? Ya, aku tuh karena sempat cedera juga, jadi aku mikirnya tuh aku ke Deltras buat balikin mental sama mental bermain sama dari jam terbang. Ketika kamu masuk Deltras, first impression kamu apa? Apa ya? Karena kan di sini juga seniornya juga banyak nih. Terhitung kamu juga salah satu pemain muda juga di sini. Nah, kamu gimana caranya ngimbangin performa kamu bisa sama yang? Untungnya senior-senior di sini tuh ngerangkul semua. Jadi aku juga merasa gimana ya, merasa mau nunjukin karena dipercaya juga sama pelatih sama senior-senior juga, jadi aku harus. Harapan kamu buat Deltras di musim ini? Harapan aku semoga bisa naik ke Liga 1, amin. Terima kasih, Raka.